Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan jabarkan tentang ikhtiar melembutkan hati anak. Apa maksudnya ini melembutkan hati anak? Yang sebagaimana agar anak kita bisa menurut atau patuh terhadap orang tua serta menjadi hatinya anak menjadi lembut, tidak mudah kasar hingga mudah diatur menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka ada baiknya kita melakukan ikhtiar melembutkan hati anak dengan cara yang saya akan jabarkan ini. Semoga orang tua atau sedulur yang mempunyai anak hatinya ingin dilembutkan atau ingin agar nurut, tidak membangkang, bisa menggunakan doa dengan tata cara ini yang saya akan jabarkan. Sebenarnya ini ada 3 cara, nanti akan saya jabarkan satu persatu. Ini yang saya jabarkan ini yang pertama. Cara yang pertama itu adalah caranya ketika anak sedang tidur, maka letakkanlah telapak tangan kanan, ini telapak tangan kanan, di atas dada anak sambil baca doa. Jadi telapak tangan ini, telapak tangan kanan nanti diletakkan di atas dada anak tersebut di saat dia sedang tidur. Jadi dilakukan pada malam hari atau dilakukan siang hari. Pokoknya kalau lebih bagus itu dilakukan pada malam hari, karena waktunya fokus untuk berdoa itu lebih banyak di malam hari, itu tenang sekali. Nah, doanya itu akan saya jabarkan, saya tulis dulu, nanti kita akan lanjut penjabarannya dan tata caranya. Kita lanjut kembali tata caranya itu ketika anak sedang tidur, ini dibacakan doa. Yang pertama itu sholawat Nabi, itu dibacakan 7 kali. Kemudian surat Al-Fatihah, ini dibaca 1 kali. Dan surat Taha atau Taha, kalau ini dibaca dari ayat 1 sampai 5. Jadi ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kalau sudah dibaca semua, yang keempat itu berdoa. Jadi contoh doanya itu seperti ini. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku dan jadikanlah dia anak soleh atau solehah, dan seterusnya. Ini bisa berdoa sesuai tambahan sedulur yang sekiranya mau ditambahin, yang panjang boleh, yang pendek juga boleh, selagi bisa berdoa dengan baik untuk anaknya. Dan yang terakhir ini, setelah semua sudah selesai, lalu kemudian ciumlah dahi anaknya.
dari anak tersebut, anak sedulur, lalu kemudian cium sebagai tata cara terakhir. Tapi sambil ketika membaca doa tersebut, doa ini tadi, itu sambil mengusap-usap tangan di belahan dada anak. Jadi di belahan dada anak itu sambil diusap-usap, di tengah itu maksudnya, diusap-usap sambil berbarengan dengan baca sholawat Nabi yang tadi, sholat Al-Fatihah sama sholat At-Taha. Semoga penjabaran ini sedulur tidak gagal paham. Nanti penjabaran yang kedua ini selanjutnya akan saya jabarkan. Jadi nanti sampai ketiga sedulur bisa pilih sendiri sesuai kemampuan masing-masing. Suwun. Salam Rahayu.